Hari ini saya ambil mobilnya di bengkel Arya. Ini mobilnya, guys. Kita cek dulu. Oh, kontaknya di dalam. Enak ya. Jadi enak, guys, mobilnya, guys. Udah jadi mobilnya ini, diberi sama Pak Sigit. Mantan teman Pak Sigit. Lalu belakang ulernya. Oh, upper tank yang rusak, plastiknya jebol. Pecah. Itu pecahnya karena panas apa umur, Pak? Kira-kira, Pak? Tetap umur. Umur? Iya. Oh, ya wis. Sing ngisor aman ya? Ngisor aman. Ya. Nggih. Termostat sudah dicek. Sudah dicek. Jadi di sini fan-nya barang uteng. Fan-nya begitu lama. Oh, ya udah. Ya. Pengerjaan cat. Ke sana, guys. Jadi semua bisa dikerjakan di sini. Ada konten enggak, Pak? Aku di YouTube ya, Pak. Untuk pengerti ana sing rene. Google Map ada, nomor teleponnya nanti tak share, tak bagikan. 24 jam ready melayani area mobil servis Gelagah Sari. Wah, kasihannya antri ya. Nih, matur, Mbak. Tak pamit dulu. Matur dulu. Ya. Ini saya langsung on grid, guys. Tak nyalakan ini, sudah jadi upper tanknya. Cuma ganti upper tanknya. Ini ada tebuk juga. Masihannya oke banget, guys. Yuk, tak ke kiri aja, guys. Karena di sana terlalu sempit, mendingan ke kiri aja. Saya apal jalannya. Kalau ke kanan langsung jalan besar, tapi agak sempit, guys. Ayo, semoga bunyi. Wah, fan beltnya kering. Fan belt memang belum tak ganti ya, guys. Jadi satu-satu. Fan belt memang sementara ini saya lumasi aja pakai belt dressing. Tapi PR-nya ini yang terdekat fan belt. Habis itu paling mounting kanan, habis mounting kanan kampas kopling. Itu sih. Jauh ini belum bunyi, guys. Ini harus cari modal lagi untuk narik ini. Karena udah beberapa hari libur. Tapi enak nih jadinya mobilnya. Tak suruh benerin, bersihin filter bensin juga, AC juga tak suruh bersihin. Enak, lumayan. Ada bedanya lah. Ayo, 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 bunyi, 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 bunyi. Bunyi, bunyi. Jadi bengkelnya di daerah Gelagah Sari, guys. Di Google ada AMS, Area Mobil Service. Area Mobil Service ada di Google. Nomor teleponnya juga ada, mau konsultasi bisa, namanya Pak Sigit ownernya. Oke guys, kita cari orderan dulu, guys. Dimik dulu ini. Nyari orderan, dimik itu artinya pelan-pelan kita mengendarai ya. Oke
Oke, jadi ini saya udah ambil mobilnya guys, tinggal sambil warming up pemanasan kita cari orderan dulu sedapatnya aja, karena ini udah siang guys. Udah siang kita ya sedapatnya aja lah, nggak usah mulu-mulu, itu aja ya. Oh ini di reset semua jamnya, jadi nggak cocok ini, mungkin kemarin akhirnya dicabut. Jamnya nggak cocok. Oke, dapat orderan nih di balai kota guys, reguler ya, tapi ya kecil, walaupun reguler tapi walaupun cere tapi reguler guys. Balai kota ngantar ke arah rumah ini. Oke ini jemput di balai kota guys, pintu masuk langsung narik, tarif 14.000 guys, reguler pemanasan warming up. Saya terakhir narik hari Jumat ya, sekarang hari Selasa. Sabtu Minggu Senin libur guys. Sudah sampai guys, daerah Kauman. Reguler tapi cere guys, reguler tapi kecil. Ya lanjut cari orderan lagi. Jadi yang rusak itu upper tanknya guys, covernya plastik bawaan ini loh guys. Nah ini retak. Nah ini pecah tuh, pecahnya di sini guys. Jadi gitu guys, sama beli filter AC. Filter AC-nya udah lawas sama kulen. Ini kulen yang lama tak buang aja. Halo guys, kita sambung lagi vlognya. Tadi sempat istirahat, tak skip-skip. Ini orderan keberapa ya, nggak tahu ya. Tapi tarifnya 22.000 hemat. Jemput di Malioboro guys. Pemanasan akun dulu guys, ini jam 3 sore kurang dikit. Gak usah banyak-banyak, nanti sampai maghrib aja ya, karena nanti mau nonton timnas guys. Timnas lawan Cina ya. Berikan dukungan penuh kita ke tim Garuda guys. Semoga lolos ke Piala Dunia ya. Oke mantap. Oke teman-teman, ini sudah saya turunkan penumpang yang 22.000 Gokar Hemat di Gedung Kuning guys, dan belum bunyi lagi. Ini agak sepi ya hari Selasa ini. Nggak tahu ini saya mau lanjut atau enggak, karena udah sore. Apa besok aja ya optimalnya ya, maksimalkan. Saya mau nonton timnas soalnya nanti guys, nobar di mana gitu ya. Yang jelas dapat berapa orderan ya ini ya, dapatnya 3 dari 8 trip, berarti saya nyorder 5 guys ya, nyorder 5 ngambil 3, pendapatnya 50.000. Dari jam berapa tadi ya? Udah siang banget kok, jam 2 atau jam berapa tadi? Nah ini nggak bunyi lagi ya teman-teman. Payah ini. Kalau bunyi ya tak ambil ini. Kalau nggak bunyi ya gimana?
Ya wes, yang penting saya udah update video tentang narik lah. Ya. Udah. Nanti dikira kontennya, wah kok jadi konten tamasya liburan keluarga. Enggak ya, teman-teman, karena itu memang libur narik. Ya, sedangkan pas ada acara jalan-jalan liburan, tak bikin konten sekalian, tak upload di sini. Itu aja. Kesehariannya masih tetap narik. Konten yang lain hanya selingan aja penyegaran. Supaya enggak bosan teman-teman ya, nonton on beat gitu-gitu terus. Saya juga bosan sebenarnya bikin konten on beat. Lah gitu-gitu terus enggak ada perubahan. Sekali-kali bikin konten yang lain gitu. Jadi gitu aja teman-teman ya, ini jam 15.27 setengah 4. Nah, ini enggak bunyi soalnya guys. Kalau bunyi tak ambil. Enggak bunyi ya mau kemana. Ya wes gitu aja absennya, on beatnya hari ini dapat 3 trip. Saya nyortir 5. Total orderan masuk 8, nyortir 5 dapat 3. Pendapatan 50.000. Dari jam berapa tadi ya? Dari jam 2 apa ya? Kayaknya besok saya mau auto bid aja deh. Mau auto bid. Supaya dapat banyak orderan gitulah ya. Soalnya kalau kita sortir enggak ada yang gede, guys. Kalau sortir tetap kecil-kecil ya rugi toh. Udah sortir dapat yang juga kecil lah. Soalnya saya di tengah-tengah ini guys, beda kalau pas kondisi di pinggiran, nah itu mungkin beda kondisi. Tapi kalau di tengah-tengah kayak gini ya, ya jarang banget dapat gede. Mendingan auto bid sekalian aja, kecil-kecil nggak apa-apa, tapi banyak malah bisa bawa pulang uang ya kayaknya ya. Oke, kalau auto bid mendingan pagi guys, mulainya guys, supaya sampai sore dapat banyak kan gitu kan, ininya apanya? Rencananya gitu. Jadi oke okay guys, teman-teman yang udah nonton terima kasih, jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih yang udah setia nonton video saya dari awal sampai akhir, yang sudah nge-like, sudah komen, sudah subscribe, matur nuwun. Teman-teman semua yang udah on beat, semoga dilancarkan on beatnya dan hasilnya maksimal. Kita berjuang-juang keluarga, cari nafkah buat keluarga, ya kan? Semoga sehat selalu, salam buat keluarga, jangan lupa makan. Pokoknya sampean-sampean pancen top, parko top, pancen ngeten ya. Oke, salam super, salam satu aspal, super taksi ulan mantap, begitulah kura-kura.